Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matit tatim shalihah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Hari ini tanggal 31 Maret 2024. Hari ini saya akan mengupdate progres pembangunan untuk Musola Baitul Rahim. Mari kita sama-sama lihat progresnya dan apa-apa saja yang sudah terbangun. Barakallahu fiik. Ini adalah suasana suruk di Musola Baitul Rahim. Masya Allah, tampilan cantik dengan kaca slide dan jendela aluminium dengan stiker yang sudah terpasang. Masya Allah, luar biasa, sangat cantik. Untuk hari ini tukang kayaknya libur karena bertepatan di hari Minggu. Untuk hari ini update terbaru, sisa semen masih 599 sak. Masya Allah. Nah, kemarin ada warga Villa Indah Pulau Timaha juga yang menginfakkan 5 semen dan 2 pasir. Dan inilah pasir yang kemarin dikirim. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan menjadi amal jariah buat keluarga dan almarhum dan almarhumah yang ditujukan. Ini kaso dan papan, insya Allah nanti untuk adjusting pemasangan di sini, yang insya Allah nanti akan dicor untuk tatakan kubah pendukung yang 4 biji. Masya Allah, jadi material sudah ada, mudah-mudahan cuaca juga mendukung dan semua pekerjaan lancar. Dan ini suasana bocil-bocil yang lagi main. Dadah. Masya Allah, ini menara samping. Masya Allah, sudah diplester. Dan ini juga sudah diplester. Jadi insya Allah nanti progresnya mulai dipasang casting untuk pengecoran tatakan kubah. Ini kubah yang ketiga, sama sebelah sini pun sudah diplester. Dan inilah tampilan kubah utama. Masya Allah, luar biasa cantiknya. Ini masya Allah sudah terpasang rapi. Dan ini kubah yang pertama kali dibuat, udah diplester kanan kiri. Masya Allah, sudah progresnya udah bagus. Masya Allah, tabarakallah, sudah jadi kubah utamanya, tinggal di mulai pengerjaan profil. Dan masya Allah, tampilannya jadi cantik. Kita belum bisa naik ya. Aduh, agak segan kalau suruh naik. Masya Allah, ini tampilannya. Ini kalau sudah terpasang kubah 4 dan depan aci dan dicat, luar biasa ini. Dan inilah tampilan rada jauh. Jadi masya Allah nih, kalau kubah ini terpasang
yang ketiga terpasang, dan yang di belakang terpasang, sama mahkota yang di atasnya sudah terpasang. Luar biasa, masya Allah, tampil dan cantik, dan masya Allahnya luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah bini malitatim sholihah, semuanya kubahnya sudah terbeli dari hamba-hamba Allah, dan semuanya sudah insya Allah tinggal proses pembayaran, pengecoran selesai, langsung dipasang. Luar biasa, puji syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan, atas kelancaran progres pembangunan musola Baitur Rahim. Dan ini adalah suasana hening di kala pagi, kala pagi hari. Ya, itulah tadi video tentang kondisi progres pembangunan musola Baitur Rahim terkini hari ini tanggal 31 Maret 2024. Masya Allah tabarakallah, bertepatan dengan hari ke-20 Ramadan. Mudah-mudahan kita doakan semuanya yang sudah menginfakkan hartanya di jalan Allah, khususnya untuk progres kelangsungan pembangunan musola Baitur Rahim. Mudah-mudahan Allah ganti berlipat-lipat ganda, dan Allah mudahkan, Allah tunaikan hajat-hajatnya. Barakallahu fik. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsir. Semoga Allah balas berlipat-lipat ganda. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.